السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله المطهر العزيز الغفار المقدر إلى الدار مكبر الليل والنهار مبصرات لغل القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فيا أيها الحاضرون أوصيكم نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Masyarakat semua rahimahumullah, tiada tentayan kata yang terindah, tiada tentayan kalimat yang terbaik, yang kecuali marilah pada siang hari ini yang penuh barokah. Kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala maaf nasib tidak maafi dikasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala maaf jayaan dan sayaan yang tiada terbilang. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Allah yang terus dan tidak pernah putus akan karunia Allah menjadi kita orang-orang yang bersyukur di hadapannya. Dan jadilah kita orang-orang yang bersabar ketika ujian musibah datang dari Allah buat pribadi kita, buat keluarga kita, buat masyarakat kita, bahkan buat bangsa kita. Kalau tidak Allah memberikan suatu estimasi, malam yasyur ala na'ma'i, malam yasyur ala bala'i, malam yahrus min batin samaji, malam yasyur rabban siwa'i. Siapa saja dari hamba-Ku kata Allah yang tidak mau bersyukur kepada-Ku dan tidak pernah bersabar atas ujian-Ku, silakan Anda keluar dari kolam wajib-Ku dan cari Tuhan selain Aku. Selamat dari misalnya mudah-mudahan kami pakai dari berbaru alam sehingga mudah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir di atas mimbar yang mulia ini berwasiat khusus buat peribadah dan umumnya untuk para jamaah Jum'ah. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai kualitas kuantitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, masyarakat jemaah rahimakumullah, ada seorang dari bertanya kepada jamaahnya yang tujuan sandai ini adalah untuk menguji sampai di mana jamaah itu punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata seorang dari itu? Andai saja, jikalau saja kita hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang di dalamnya juga hidup musuh terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan musuh terbesar Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang bernama Fir'aun la'natullah. Bertanya sendiri kepada jamaahnya, apakah Anda ingin mengikuti ajaran Nabi Musa atau mengikuti jejak daripada Fir'aun la'natullah? Serentak jamaah menjawab pastinya, kami akan mengikut daripada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian saudara ini bertanya, yakinkah pendapat-pendapat? Mereka menjawab serentak, dan pasti kami yakin akan kebenaran ajaran-ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi saudara ini tidak begitu saja menguji keimanan pada jamaahnya. Bukankah yang membangun kota Mesir menjadi kota yang paling maju pada saat itu adalah Fir'aun? Bukankah yang membangun dan menjadi viral pada saat itu dan sampai saat ini menjadi tujuh keajaiban dunia, yaitu piramida, adalah hasil jadi payah daripada Fir'aun? Bukankah yang punya banyak tentara yang sedemikian kuat dan besar adalah Fir'aun? Bukankah yang dapat memberikan engkau hiburan dan bahkan engkau makan ada diatur dari Fir'aun la'natullah? Masihkah engkau percaya dengan ajaran-ajaran Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam? Hadirin, jamaah serentak tidak menjawab, biar seribu bahasa. Siapa Nabi Musa itu? Kata saudara yang melanjutkannya, siapa Nabi Musa itu? Tidak lain adalah seorang pengembara kambing yang di dalam dan di tangan ada tongkat yang membutuh, yang tidak ada guna dan fungsinya seakan-akan. Mengajak kaumnya pada saat itu menyeberangi lautan tanpa perahu, tanpa sampan, bahkan tanpa kapal. Hadirin,
dia semua asalnya. Tapi memang berbeda kesundan dan berjuang hadir, berbeda. Lihat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang memang dalam keadaan waktu kecilnya sudah menerang atau memakan bara api. Sehingga Nabi Musa tidak pasir, tidak berbicara. Tapi kadang memiliki kasih Allah dan putusan Allah. Musa adalah sebagai juang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti hadirin satu ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi sinyal mensi. Tidak masuk akal, tidak masuk logika buat kita bersama. Ketika kaumnya pada saat itu semua berapa orang mengikutinya. Kemudian dalam keadaan haus, Nabi Musa alaihissalam bermengadu kepada Allah, meminta dan memohon air untuk kaumnya yang sangat kehadir pada saat itu. Apa kata Musa wa inna istasqa Musa li kaumihi? Dan karena Nabi Musa alaihissalam memohon air kepada Tuhannya. Apa kata Allah? Ya Musa, fakultan fi asrokal hayat. Di tangan ada tongkat kumpul seperti itu. Nabi Allah sebagai pejuang, sebagai hamba Allah, tidak putus asa, tidak berpikir panjang, tidak pikir-pikir lagi karena ini perintah Allah pasti untuk baik untuk diri dan kaumnya. Maka dipukul batu itu hadirin yang sangat lama tidak ada celah. Apa yang terjadi? Tanpa jalan minhus kata asrar ba'ina, maka dari celah batu itu keluar 12 mata air. Ini hadirin. Jadi Imam Munasabi rahimahullah dalam satu makalah beliau berkata, kalau engkau belum bisa membela agama, jangan sekali-kali engkau berdiri di barisan orang-orang yang menjadi rusak agama. Sungguh sangat berbeda dan sungguh sangat tidak lazim bahwa antara pejuang dan pejuang itu tidak pernah akan sama. Kata Imam Munasabi rahimahullah. Masalah beliau yang kedua, jangan engkau cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalaulah Allah saja dia tinggalkan, gimana lagi kita? Ini pejuang dengan pejuang beda. Oleh karenanya, ketika tongkat itu dipukul, terbelah itu air, terbelah itu lautan, maka Nabi Allah bersifat kaumnya tanpa kapal, tanpa sampan, bahkan tanpa perahu, bisa menyeberangi itu lautan yang sedemikian besar. Kenapa? Karena ini adalah perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika ingin mengejar Nabi Musa bersama kaumnya, ditenggelamkanlah daripada Fir'aun Gagnatullah pada saat itu. Sehingga kaumnya tidak percaya kalau Fir'aun pimpinannya sudah tenggelam di dalam lautan. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai Tuhan, tentunya tidak pernah akan mati. Maka dalam tafsir Al-Quran, bisa Allah melemparkan jasad yang kedaratan yang namanya Fir'aun Gagnatullah. Sampai saat ini 14 abad yang silam, Fir'aun kondisi daripada jasadnya masih utuh. Bukan karena peralatan yang baik, bukan karena katanya yang tebal sekian mili, bahkan sekian senti, bukan hadir. Karena memang Allah sudah takdirkan. Bali yaulah, maka pada hari ini, dunia jika sengaja kami utuhkan kata Allah, Ka'bah dan Fir'aun. Untuk apa? Minta guru dari Imam Khalifah ke ayat agar menjadi peringatan orang-orang di belakang. Tuh kalau orang yang mengaku sebagai Tuhan, tuh kalau orang yang mengaku ajaran-ajaran Allah itu sangat menyesalkan dan bahkan dia yang bisa melindungi daripada semua itu dan ada kekuasaan di pegangnya, maka begitulah kejadian peristiwa orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena hadirin, ya, perkembangan daripada Nabi-Nabi Allah itu perlu ujian dan cobaan. Nabi Nuh disuruh bikin sampan dan perahu di tengah-tengah kaumnya, padahal tidak ada hujan, tidak ada badai. Ya, tapi diperintah sama Allah, Nabi Nuh taat saja kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Pakat Nuh, semua mereka mendustakan Nuh.
fanjainahu, maka kau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina ma'ahu, dan orang lain yang sekarang kau berfungsi di dalam sampah yang dibuatnya. Diselamatkan itu terjadi oleh Allah wajibah yang sendiri dan makanan sampai kegelap anaknya. Dan Nabi Ibrahim alaih sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah. Bahkan dari hijrah menuju ke Mekah dengan ujian dan godaan setan laknatullah yang demikian rupa. Cuma satu peristiwa menyembelih perintah Allah Ibrahim putranya. Tidak bisa dia oleh Nabi Allah Ibrahim. Karena al-Qur'an Allah Nabi Jabi, tatkala kedua dia berserah diri. Nabi Ibrahim berserah diri, putranya Ismail di sebelah berserah diri. Dan atas dipritisnya ditaruh daripada tangannya, maka pada saat itu Allah ganti Ismail dengan sumberan yang sangat besar. Berbeda pejuang dengan pecundang hari ini. Oleh karenanya kita yang bukan apa-apa ini, ya kecuali kita sampai kepada Allah dan Rasulnya, taat Allah dan Rasulnya, jangan lepaskan ajaran Al-Quran dan sunnahnya, maka kita akan selamat di dunia wa dunia wa ta'ala. Oleh karena yang mudah-mudahan Islam kita dijadikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dalam Islamnya, orang-orang yang Islam beriman dan bertakwa kepada-Nya. Jangan kita berbalik kepada ajaran agama, jangan kita jauh panggang daripada api, jauh tuntunan daripada Allah, jauh sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di dalam Ramadan ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jasmani kita, rohani kita, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan daripada ibadah Ramadan dengan secara khusus. Bukankah kita sudah jauh hari, kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan, ya Allah berkahilah kami dalam Rajab yang sudah lewat, Syaban punya dihadapi hampir saja lewat, membelikan Ramadan dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Maka diberi kesempatan kita bulan Ramadan oleh Allah, jangan kita sia-siakan Ramadan itu. Mari kita terawih dengan kemampuan kita, kemudian puasa dengan ikhlas, dengan semangat mencari kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbanyak ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan demikian, sekali lagi derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan belum tentu yang akan datang kita hadapi, karena Ramadan yang belum tentu yang akan datang bisa kita jumpai dan temui kembali. Mumpung kesempatan masih ada bulan Ramadan besok, kalau Allah masih panjangkan umur kita, tidak kata lain kecuali kita tingkatkan frekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil qur'anil karim wa nafa'a wa yaqima bihi min alaihi wa fikra hakim wa taqabbal Allah minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ. الحمد لله، الحمد لله الذي حمد كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكرم لمن جحد به وكفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأيها الناس اتقوا الله، اتقوا الله وقد قرأت واستجبوا لسيئات، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم، وصلوا وسلموا على من به سجدتكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابع مرتب التابعين، ورضى عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارزقنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وللباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان، وبارك لنا رمضان، وحسن مقاصدنا يا الله، وحسن مقاصدنا يا رحمن، وحسن مقاصدنا يا رحيم، وحسن مقاصدنا يا الله يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. إبادة الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله ربكم يذكركم ولنعمه يزدكم ولذكر الله أكبر في الصلاة.